Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan lihat macam mana kita nak buat kadaran ya, 4.3, subtopik 4.3. So, sebelum ni kamu dah buat 4.1 dan 4.2, nisbah dan kadar. Jadi, kita akan tengok kadaran pula, apa maksud kadaran ya. Saya harap kamu lihatlah video sebelum tu, bermaksud kadaran ni. Beza dia dengan nisbah dan kadar, dia ada tanda sama dengan ni. Okay. Jadi apa-apa yang ada tanda sama dengan, kita akan nama dia kadaran lah. Berkadaran dengan something-something. Kalau nisbah, kita ada biasa saja. Okay, 18 nisbah 24 ni nisbah. Tapi kalau kadar, kita ada per. Macam contoh per ni 18 bagi 24. Tapi kalau kadaran, dia melibatkan dua nisbah ataupun lebih lah. Jadi, dia ada tanda sama, sama dengan. Jadi, kita nak semak dulu. Nombor satu ni, nyatakan sama ada pasangan kuantiti berikut berkadaran atau tidak. State whether the following pairs of quantities are proportional or not. Okay, so the first one, you ada 40 ratio with 30 kan? 40 nisbah 30. We try to simplify. Kita cuba untuk permudahkan dia. So, kita cuba mudahkan. Jadi, apa yang kita dapat dekat sini? Okay, so kita ada 40 per 30 sama dengan berapa? Boleh simplify. So, kalau you simplify, you boleh cancel the 0 ni. So, you akan dapat 4 over 3. 4 per 3 eh. Okay, and the second one, you ada 36 nisbah 27. So, jadikan dia kadar bahagi dengan 27. So, simplified. Okay, form... bagi dengan apa? Tepat dengan apa? Bagi dengan 3. Kalau bagi dengan 3, dapat 9 kan? Bawah ni. Okay, and then kalau sini bahagi dengan 3, 36 bagi 3 dapat berapa? 12. Okay, boleh tak simplify lagi? Boleh. Okay, simplify kita bahagikan lagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. So, sama tak jawapan dia? Sama. Bila sama, kita jadikan dia berkadaran ataupun proportional. Okay, ataupun proportional. Okay, and then we check with B. So you ada 56/14. Okay, you try to simplify, ringkaskan. Kita bahagi dengan apa? 7, betul. Okay, kalau 56 bagi 7 berapa dapat? 8 kan. Okay, 14 bagi 7 dapat 2 kan. So ni kamu dapat berapa? Dapat 4 lah. Betul ke ni? 8 x 7, 56. 2 x 7, 14. Betul, betul lah. Okay. Ataupun 4 per 1 eh. Okay. 4 per 1 tu 4 lah. Okay. And then second one, you ada 32. Divide by 10. Nisbah dia. So, ini kamu akan dapat. Berapa dapat? Bahagi dengan 2 eh. So, kalau 32 bagi 2 dapat 16. 10 bahagi 2 dapat 5. So, sama tak jawapan dia? Tak sama. Jadi, ni nama dia tidak berkadaran. Berkadaran. Okay. Berkadaran. But not proper. Not proportional. Not proportional. Okay, how about C pula? Okay, C kita ada berapa ni? Upah dengan jam pekerjaan eh. So, kita tengok. Upah dengan jam pekerjaan. Maksudnya, satu jam kerja dapat berapa ringgit kan? So, upah kita RM32 berapa ringgit, kita bahagi dengan jam pekerjaan ataupun jam pekerjaan bahagi upah. Mana-mana sama je lah. Okay, kita tengok check. So, 8 bahagi 32. Sorry. Dia nak tengok, saya tersilap kan? Dia nak tengok jam pekerjaan adakah berkadaran dengan dia punya upah. Okay. Oh, kat sini saya dah ter bagi jawapan eh. So, 8 bagi 26 jam pekerjaan dapat 14, 4 per 13. And then the other one, you ada upah dia 32 bagi 104 dapat 4 per 13. Jadi, kamu akan kata jam pekerjaan adalah berkadaran dengan upah. So, kita tengok sama tak? Dua kuantiti ni punya kadar eh. Okay. Kalau yang ni macam mana kalau D? Kita tengok. Adakah jarak berkadaran dengan isi padu. Ni jarak eh.
So jarak kita ada 36 bahagi dengan 90. So kita kecilkan, kita bahagi, kita dapat berapa ni 36 ni? Ha, bahagi dengan berapa? Okay, kalau awak simplified kan using your calculator, you will get this answer 2 over 5. Eh? Okay, kalau isi padu, kita ada 4 bahagi dengan 12.5. Kamu akan dapat, simplified this one, you will get 9 over 25. Sorry, tak apa-apa cantik tulisan ni. Okay, berkadaran ataupun tidak, sama tak jawapan? Tak sama. Bila tak sama, kita akan kata tidak berkadaran ataupun not proportional. That one is for number 1. Okay, and the last one. Okay, Abu membeli 6 batang pen berharga RM15. Raju pula beli 10 batang pen dengan harga RM25. So, dia kata, adakah kuantiti pen dan harganya berkadaran? Okay, this one exactly same like the previous one, C and D. Eh? So, we need to search what is the quantity. So, first quantity kita ada quantity pen. And then, kita ada quantity apa lagi? Kuantiti harga, betul tak? Okay, so kita ada dua lah, dua jalan kerja. So kita buat dulu pen punya kuantiti. Okay, okay. So kalau pen, kita ada berapa dekat sini? Kita ada 6 batang pen. Saya guna yang lain eh. Okay, 6 batang pen dan kita ada 10 batang pen. Okay, so kita pun buat dia punya kadar. Jadi kita ada dekat sini, okay, nisbah dia 6 batang pen nisbah dengan 10. Okay, ni langkah pertama awak. Okay, lepas tu awak boleh simplify kan, awak dapat berapa kat sini? Okay, 6 bahagi 10 dapat berapa? Simplified version. You akan dapat 3 per, kita bahagi dengan 2, betul? Okay, and then kita satu lagi, kita ada sebelah pen, sebelah lagi apa? Kita ada harga, betul? Okay, so kita ada harga. Jadi harga berapa? Dia punya ni, harga dia. So kita ada RM15. Okay, RM15. Okay, satu lagi RM25. So saya ada 15, 25. Lepas tu saya buat kadar. Okay, kadar saya 15 bahagi 25. Okay, kalau simplified, apa yang kita akan dapat sini? Bagi berapa? Bagi 3 kan? So, kita akan dapat 3 per 5 kan? Betul tak? So, dua-dua ni sama tak? Berkadaran ataupun tidak? Jawapan dia ialah berkadaran. Sebab kan? Pun proportional. Okay? Itu benda dia eh. Alright. Okay, kita tengok kepada nombor 2. Cari nilai X dalam setiap yang berikut. Okay. Kita tengok kat sini. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran. So, tidak diketahui tu kita jadikan dia sebagai anu ataupun unknown. Kita sebagai X lah. Unknown ya. Bahasa Inggeris ataupun anu. Okay. Kenapa macam tu? Sebab kita tak tahu nilai X tu. Jadi, kita tak cari. So, you look at the example here. Contoh dia ni. 3 nisbah X sama dengan 20 nisbah 48. Okay. Jadi, kita ada apa ni? Kadaran kan? Sebab apa ada sama? Tanda sama dengan kat situ. Okay. So, dia punya contoh. Jadikan dalam bentuk kadar. So, 3 nisbah X jadi 3 per X. Bahagi dengan 20. Bahagi dengan 48. Okay. Yang ini macam mana kamu dapat? Okay. Yang ini kita gunakan satu teknik. Teknik dia adalah teknik darat silang. Pernah dengar tak teknik? Cepat. Mak ayah awak mana tahu, ingat lagi kan? Okay. Darat silang ni kita darabkan. Contoh. X20. Macam mana silang? Kita silangkan. X dengan 20. Jadi X darab 20 tu maksudnya darab silang. Sama dengan 3 darab 48. Okay. So dah dapat macam ni. Kita nak X sahaja. Awak kena bahagi dengan 20. Kita pindahkan. Kita akan dapat 7.2 kat sini. Okay. Darab bila kita pindah, kita akan dapat bahagi. Okay. Kita cuba tengok 2A pula. Kita buat cara yang sama. Kat sini. Okay. Okay, langkah satu. Awak dah ada nisbah. Okay, macam mana nak jadikan dia kadar? Kita buat bahagi. Jadi X bahagi dengan 8
sama dengan 30 dengan 4. Okey, tu langkah 1. Langkah 2 apa? Darab dan silang. So darab silang, ingat lagi macam ni. So darabkan. X darab 64 sama dengan 8 darab dengan 30 darab 8 pun boleh eh. Kemudian kita nak X sahaja. Kita nak X sahaja. Jadi X jadikan sebagai perkara rumus. So dekat situ awak akan dapat darab 30. Darab kita pindah tempat, kita jadi bahagi. Macam tambahlah, operasi tambah. Kalau bawa pergi belah sana satu lagi, jadi tolak. Kalau operasi tolak bawa pergi belah sana, jadi tambah. Okay, jadi awak kira berapa awak dapat dekat sini. Awak akan dapat X sama dengan 3.7. Okay. Okay. Kita cuba tengok yang B pula. Okay, 3B adalah 13 bahagi 2 sama dengan X. Okay. Jadikan bentuk kadar. Kadaran. Okay. Kemudian kita darab silang. So, darab silang kita ada apa? 13, 10 sama dengan 2 dan X. Okey, so kita nak X sahaja. Jadi X darab 2 tadi tu, ni saya terbalikkan eh. Darab 10, nak X. Darab, kalau kita pindah ke tempat satu lagi, kita akan dapat bahagi. So 10 bahagi 2. So apa jawapan X yang kita dapat? Kita akan dapat X sama dengan 65. Okay, so that one is for number 2. Alright, so this one is the last question. Selesaikan setiap yang berikut. Okay, nisbah pendapatan abu kepada acuan ialah 4:7. Jika pendapatan abu adalah 2,000, hitung jumlah pendapatan mereka berdua. Okay, jadi kita kena extract information yang kita ada kat sini. Okay, so kita ada 4:7 ni yang pertama. Okey, mana abu? Okey, kita ada abu pada nisbah dengan acong ataupun cong lah. Okey, jadi abu nisbah acong adalah 4 dengan 7. Jika pendapatan abu ialah 2,000. So, abu 2,000. Okey, sekarang cong kita tahu tak? Tak tahu. Tak tahu kita buat unknown apa? Unknown kita pakai X kat sini. 2,000 nisbah. Sorry, yang ni nisbah saya. Tadi tu kan, alamak. Masih terbagi jawapan je. Nanti awak tak faham. Pada balik. Sorry eh. Saya katakan saya pada balik. Bagi jawapan. Okey, so yang pertama kita ada 4:7. Besarlah pula ya. Kejap. Okey, kita ambil balik yang tadi. Besar sangat dakwat dia, kecilkan. Okey, yang pertama kita ada 4:7. Kita tahu ni abu kepada cong. Cong, salah eja tu. Okey, 4:7. So, pendapatan abu ialah 2,000. Okey, jadi kita ada sama dengan. Macam mana cara nak tulis tu? Okey, sama dengan. Okey, sama dengan abu kita ada 2,000. Nisbah. Okey. Cong apa? Tak tahu kan? Jadi, cong kita buat unknown. Unknown kita buat X lah kat sini. Okey. So, awak dah ada langkah yang sama. Kita tengok macam nombor yang kita dah buat sebelum ni. Okey, langkah 1. Kita jadikan dia dalam bentuk kadar. Okey. Kadaran, sorry. Sebab dia sama dengan. So, kita buat 4:7 sama dengan 1,000. Jangan kacau ibu. Ibu tengah buat kerja. Sorry eh. 2,000 bahagian X. Okey, lepas tu kita buat apa? Darab silang. So, macam mana buat darab silang? Kamu akan buat darab ni. So, kamu akan dapat 4 darab X.
4 darab X sama dengan 7. Okey, kemudian kamu nak X saja. Ingat kalau darab bawa pindah jadi bahagi. So 2000 darab 7 awak akan dapat 14000 eh. 14000 bagi dengan okey. Jadi awak akan dapat pendapatan Chong. So pendapatan Chong ni berapa pendapatan Chong? 5500. So RM 500. Tapi dia nak apa? Hitung jumlah pendapatan mereka. Calculate dia total income. Okey, macam mana calculate dia total income? Maksudnya pendapatan Abu tambah dengan pendapatan Chong. Jadi awak ada jumlah pendapatan. Okey, jadi Chong tadi 2000 tambah 5500. Okey, so jumlah pendapatan dia ialah betul tak saya kira ni? 14000 bahagi 4. Macam salah eh. Okey, so awak kira balik. 14000 bahagi dengan 4. Oh, salah. Jawapannya 3500 ni. Dia padam. Ini adalah 3500. Settle bagi jawapan. Okey, so padam sikit. So kamu dapat dekat sini. Dah salah tadi kan. So 3500. So tambahkan. So jumlah pendapatan dia adalah RM 5500. Okey. So ni langkah 1. Okey, cari X ni adalah langkah 2 dia. Okey, tak muat. Susah besar eh. Okey, so kita tengok kepada B. Nisbah murid lelaki pada murid perempuan ialah 4 nisbah 3. Okey, jadi yang pertama kita ada 4 nisbah 3. Okey, jika jumlah murid adalah 1,400, cari jumlah murid, bilangan murid perempuan di sekolah itu. Okey, yang ini dia bagi terus dia punya jumlah ni kan. Okey, so dia agak sukarlah sebab awak kena cari nisbah lelaki dengan nisbah perempuan. Awak tambahkan. Lepas tu adakah awak dapat 1,400 kat situ eh? Okey. Okey. Tapi kita dah tahu dah. Dia bagi hint kat situ jumlah 1,400. Okey. Kalau nisbah kita ada 4 nisbah 3. Jumlah nisbah kita berapa? 4 tambah 3 berapa? 7 kan? So kita ada jumlah nisbah. Nisbah kita 7. Total ratio. Okey, 7 ni sama dengan 1,400. Betul tak bilangan dia? Okey, jadi kalaulah 7 kamu akan dapat sama dengan 1,400. Dia nak cari bilangan murid perempuan. Okey, murid perempuan nisbah dia berapa? 4 ke 3 kat sini. Murid perempuan adalah 3 dia dah sebut kan. So, jadi kalau kamu nak 3 sahaja. No. Okey, kalau kamu nak 3 saja macam mana kamu nak buat ni? Ha, ni kamu kena teka eh. Ha, macam mana? Tak muat ni, so saya kena padam semua ni. Padam kejap eh. Okey, saya padam. Sebab tak muat eh. Susah saya besar. Okey, saya nak guna kat sini. Okey, dah sudah ni. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, apa tadi? Jumlah nisbah 7, kalau 7 4,000 orang, 3 berapa? Ha, kamu cubalah buat sendiri boleh? Tak boleh saya tunjukkan lah kan? Okey. So, bayangkan dekat sini, kamu ada. Padamkan ni juga. Okay.
kecilkan sikit awak dia. Okey, so dekat sini kalau tu, jumlah nisbah 7, 1400. Jadi kalau 1, boleh tak kita bahagikan dengan 7? Kalau jumlah 1 kan, kita nak tahu ni berapa, tak tahu. So, saya cari kalau 1, maksudnya, ataupun kalau 1 nisbah, kita akan dapat, sebab tak tahu. Jadi 1400 orang tadi dengan 1, berapa jumlah dia? Faham tak? Okey, kalau jumlah nisbah dia 7. 7, 1400 orang. 3 berapa? Tak tahu kan? Jadi kita cari 1. 1 nisbah, 1400 bahagi dengan total nisbah. So, kita akan dapat 2, 200. Jadi, kalau 3 nisbah, maksudnya apa? Kalau 1, 200, 3 nisbah, maksudnya 3 nisbah. 3 nisbah, 3 dengan 2. So, dapat berapa? 600 orang. Okey, jadi kita buat conclusion. Jumlah murid perempuan, dia nak murid perempuan saja kan, okay, jumlah murid perempuan dengan berapa orang. Okay, yang ni dia susah sikit, kamu kena teka, kena pandai buat nisbah. Okay, tu untuk B. So saya padam yang B ni sebab saya nak buat yang C pula. Okay, tak muat dekat laptop saya ni. Okay. So, kita padam. Okay, kita tengok C eh. Okay, C. Okey, ni sebenarnya ada cara tulis dia kan. Okey. Ni pun cari yang sama tadi, sini. Okey, jika keuntungan menjual baju kepada kasut ialah 5 nisbah 8. Okey, ni nisbah dia. Besarlah pula ya reward dia. Okay, and then keuntungan. Okay, keuntungan ni nisbah 8. Keuntungan baju kepada kasut. So, awak ada baju, kita nisbah dengan kasut. Apa dia? 8. Okay, sama dengan kita tahu keuntungan. Okay, keuntungan kasut adalah 4,000. Cari keuntungan baju. Okay, baju kita tahu tak? Dia punya keuntungan tak tahu kan? So, kita pun buat X nisbah kasut dia punya 4. Dia sama macam tadi eh. Okay, so ni senang lah. So langkah pertama, kita dah tahu kita bahagikan dalam bentuk kadar. So 5 bahagi 8 sama dengan 1000. So langkah kedua, buat darab. Darab silang. Darab silang eh. Macam mana dah? Okay, 8 darab dengan X sama dengan 5 dari. Okey, jadi kita nak dapatkan X. So, X sama dengan, kalau simbol sini darab, pindah jadi bahagi. So, akan dapat 5 darab 4,000 bahagi dengan 8. Okey, boleh cancel sini, potong. Potong, dapat 500. 500 darab dengan 5 dapat berapa? Berapa? 2,500. Okey, jadi jumlah keuntungan baju ataupun keuntungan baju sama dengan RM 2500. Okey, jadi habislah topik keadaan. Itu saja, kita jumpa hari apa? Hari minggu depan eh, untuk sambung lagi 4.4 lah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton.